Halo, setelah langkah serupa dari Twitter, Amazon dan LFT, Meta Platforms bersiap untuk memberhentikan ribuan pekerja minggu ini, menurut Wall Street Journal. Pengumuman diharapkan segera pada hari Rabu. Apple telah memperingatkan bahwa produksi iPhone 14 akan berkurang sementara karena pembatasan COVID-19 di China. Perusahaan yang sebelumnya memprediksi akan memproduksi 90 juta iPhone 14 tahun ini, menurunkan ekspektasi tersebut menjadi 87 juta unit. Untuk pabrik yang dijalankan oleh Foxconn, yang beroperasi pada kapasitas yang berkurang secara signifikan, Apple memperingatkan akan mengirimkan lebih sedikit unit dan pelanggan akan mengalami waktu tunggu yang lebih lama saat memesan perangkat. Berkshire Hathaway dari Warren Buffett membukukan kerugian kuartal ketiga senilai 2,69 miliar dolar. Perusahaan mengatakan bahwa kenaikan inflasi, penurunan investasi saham dan kerugian besar dari badai Ian mengimbangi perbaikan di banyak bisnis konglomerat. Laba operasional tetap naik 20%, melampaui perkiraan analis. ExxonMobil akan menanggung kerugian hingga 2 miliar dolar atas penjualan ladang minyak dan gas lepas pantai California yang bermasalah yang telah menganggur sejak tumpahan pipa tahun 2015. Penjualan tersebut terjadi setelah tawaran yang gagal tahun ini untuk memulai kembali produksi di lokasi tersebut. GSK mengumumkan bahwa obat kanker darahnya, Blenrep, gagal dalam studi tahap akhir yang dirancang untuk menunjukkan bahwa obat itu lebih baik daripada pengobatan yang ada di pasaran. Sebagai tim Philip Capital, kami mengucapkan semoga hari-hari Anda bahagia dan sehat.